banyak yang merasa khawatir ASN kita ini menjelang pensiun. Saya banyak mendengar itu. Tetapi saya melihat bahwa sekarang ini juga yang namanya tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN kita juga menurut saya lebih dari cukup. Asal penggunaannya tidak konsumtif, asal bisa menabung, asal bisa mengelola keuangan dengan baik. Oleh sebab itu, saya titip hati-hati dan cermat dalam mengelola uang tunjangan hari tua. Hati-hati. Apabila pengelolaan keuangan ini benar, betul, ini akan memberikan sebuah nilai tambah kesejahteraan bagi kita. Oleh sebab itu, proses-proses pendampingan yang akan pensiun, yang akan purna tugas, maupun yang telah pensiun untuk berwirausaha, ini adalah sebuah ajakan yang baik. Tetapi saya mau titip beberapa hal. Yang pertama, memulai usaha, memulai bisnis itu tidak mudah. Memulai usaha, memulai bisnis itu tidak gampang. Oleh sebab itu, pilihlah usaha-usaha yang dekat dengan keseharian kita di saat kita tugas. Misalnya, pensiunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya. Kan dekat dengan ikan. Ya enggak? Dekat dengan ikan. Oleh sebab itu, bisnisnya jangan jauh-jauh dari situ. Karena ilmunya sudah kita ketahui, keseharian kita bergelut di situ, sehingga itu memulai itu lebih mudah dibanding misalnya bekerjanya dulu di KKP, Kelautan dan Perikanan, bisnisnya pertanian. Nah, ini laut sama pertanian jauh.